kita dapat satu bangunan di sini untuk ditempati. Jadi sementara dicek untuk dikasih bersih. Oke, kita lihat. Wuhu. Main. Ya, di lokasi ini cukup segar teman-teman, karena di depan sana itu ada danau. Airnya juga tadi banyak sekali dan cukup luas, memanjang sampai di ujung sana. Dan sini airnya banyak. Hampir di setiap sudut ini terlihat ada galian sumur. Keren. Woi, jadi. Ini bangunan yang akan kita gunakan. Dan ini bekas rumah pemerintahan Kabupaten Rotendao, cabang dinas pendidikan ya, Kecamatan Rote Barat Laut di Busalangga. Awi. Oh, pas itu. Satu sisir sudah. Hari ini cerah sekali teman-teman, langitnya cerah dan tidak terlalu berangin. Mas, sekarang kita ke pasar Busalangga. Kebetulan stok habis. Ya teman-teman, sekalian pagi hari ini saya ajak teman-teman lihat-lihat di pasar Busalangga. Karena ini pas hari Sabtu, jadi biasa hari Rabu dan hari Sabtu itu pasar Busalangga dibuka. Di hari-hari yang lain tidak, hanya satu minggu dua kali. Jadi saya ajak teman-teman, kita keliling-keliling lihat pasar Busalangga dan juga mungkin beberapa harga barang yang bisa jadi referensi untuk teman-teman kita. Tomat 10.000 tuh. Hmm? Tomat 10.000. Banyak kok. Iya, kecuali kita 2 orang beli. Iya, tuh 5.000 atau 5.000. Tomat berapa? 110, Bang. Wah, yang kita makan sendiri sono ada kulkas ini kita hang. Banyak itu. Ramai yang masih ini ya, Pak. Halo. Iya. Halo. Kalau ini berapa? 5.000. 5.000 sah. Kami kasih undangan dengan teman-teman. Silakan. Sambil sedih-sedih. Kak Yanes bilang, Kak Jeffrey. Oh, ada di situ? Ada. Jadi ini dia teman-teman, pasar Busalangga yang ada di Rote Barat Laut. Kecamatan Rote Barat Laut. Dan aktivitas di pasar Busalangga dan juga sedikit interaksi kita dengan penjual atau masyarakat yang ada di yang sementara berbelanja di pasar Busalangga. Mana bekas tahu, Mak? Iya. Wow, uang 10.000. Mari Bu Kuma. Iya. Sar berapa? Satu.
sih. Woi. Kami gambar. Menyala abangku. Silaturahmi itu harus ini nih. Iya, jadi itu teman-teman, aktivitas kita di pasar Busalangga, kita belanja sedikit untuk persiapan stok kita beberapa hari. Ini rumah dekat baru, Pak. 10.000 serba 10.000. Lumayan. Ya teman-teman, jadi ini cerita kita di pagi hari ini, di akhir bulan Agustus. Kegiatan kita di pasar Busalangga seperti inilah situasi dan suasana di pasar Busalangga. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti cerita kita sampai saat ini. Sampai bertemu lagi di vlog selanjutnya. Thanks for watching and bye.